Gamal orang tengok. Jadi hak lepas-lepas tu astagfirullahalazim. Tak nak kerana dulu kita bodoh. Neh. Sekarang kita tahu dah haram. Nah, Allah ni Maha penerima taubat. Nah. Soalan seterusnya, apa hukum aurat bagi anak gadi kami yang terpaksa menyertai program PLKN? Setengah darinya terpaksa kongsi bilik dengan peserta bukan Islam. Adakah masalah darurat boleh diguna pakai? Dan tidak adakah pihak pemerintah tanggung sepenuhnya? Mohon pencerahan. PLKN. Jadi kena duduk sebilik. Masalah duduk sebilik ni mungkin maknanya satu jantina kot. Eh? Kalau lain jantina tak boleh. Lagi bini yang boleh. Jadi kalau katakan anak kita, anak puan kita, kena duduk dengan anak puan orang kapit. Duduk sebilik. Baik, masalah duduk sebilik ni jangan kait dengan PLKN saja. Di mana-mana pun satu je hukum je. Eh? Bilik hotel ke, budung rumah sewa ke. Eh? Kalau perempuan kapit bukan Islam, kita perempuan Islam, kita boleh buka rambut. Kita boleh selok dengan baju gini. Eh? Dan kita boleh tak tutup kaki bawah. Ada buat macam biasa dia ni budak-budak, sebilik dengan orang, orang pendek dan sebagainya, orang tu haram. Eh? Jadi aurat dengan perempuan yang bukan Islam, dengan muslimah, boleh buka kepala. Ada yang kau kata tutup kepala, kau yang kedua. Kau yang pertama, boleh buka kepala. Eh? Dan boleh sisi dengan baju. Dan boleh tak tutup bahagian bawah kaki. Itu saja. Nak pakai legging, nak pakai apa, tu dia punya pasal. Eh? Jadi, betulkan balik. Eh, pasal kita tengok, duduk bukan kata orang kafir, sama-sama Islam pun perempuan tak boleh berseluar pendek. Nampak? Ha, budak-budak boleh, budak you. Jika sama-sama perempuan, pakai seluar pendek, seluar kecil. Nah, pakai baju lah. Pusat tu lebih jelek. Nah, ni kena faham, kena benda gini. Apa bekerja di bank riba dalam konteks di Malaysia? Ni soalan cari balok. Tak apalah, bila kita dengar jawapan, kita terima je lah. Faham tak? Orang yang beriman ini, dia dua. Yang pertama, tak melakukan dosa, tak melakukan salah. Apa dia? Para Nabi, para Rasul. Sini ada? Tak ada. Yang kedua, melakukan dosa. Macam kita semua. Baik, yang melakukan kesalahan, salah silap ni, ada dua kategori. Yang pertama, bila dia dengar benda tu salah, oh aku salah kalau gitu. Astagfirullah. Itu yang terbaik. Golongan kedua, bila kata haram, cari ustaz lain lah. Dah bad ustaz ni. Jangan jadi golongan kedua. Okay? Baik. Masalahnya, gitulah. Yang haram tu bukanlah pinjaman itu, tetapi keuntungan itu. Neh? Jadi, pada tahun 85 dan 89 telah berbincang ulama bunuh, ulama-ulama banker seluruh dunia di Kaherah memutuskan maknanya benda riba ini adalah haram yang dilakukan oleh bank dan kita yang terlibat di bahagian khusus dengan pinjaman yang ada riba saja yang terlibat dengan riba. Kaki tangan yang lain tidak terlibat. Baik. Sekarang awak buat ni. Cari tali terjun bangunan. Jawabnya, kita kena ubah. Nak ubah buat ni, saya staf biasa pegawai je. Neh, saya bukan chairman. Nampak tak? Neh, semua orang kena libatkan diri untuk mencegah kemungkaran. Tak ada kemampuan dia kita. Khani je berdoa. Agar Allah beri kekuatan kepada kita untuk menukar sistem. Nampak? Benda tu biar ada. Neh? Batu kata, Al-mu'minu waliyullah, walau kana fasika. Orang beriman itu kekasih Allah, walaupun dia orang fasik. Faham? Jadi keuntungan kita, kita sebagai orang beriman. Betul tak? Neh? Bila kita ada buat silap, cuba ubah kesilapan. Kalau mana kita mampu, boleh tulis je lah. Protes dengan tulisan. Boleh buat doa, dengan doa. Neh? Baik pihak yang ada, yang ada kekuatan untuk mengubah, tak, cemen-cemen dan sebagainya. Nah, maknanya cuba berbincang dan sebagainya untuk mengubah sistem agar maknanya perjalanan perbankan kita dah lebih baik. Kali dia menjadi macam apa dia panggil bagi orang kaki kanan.
terlibat dan sebagainya, macam tak seronok, tak perasaan, tidak tak sedap dan sebagainya. Benda ni tetap kita kena ubah. Nah, tak boleh dapat 100%, 40%, buat yang 40%. Nampak? Mari terkukulu dah terkukulu. Kaedah kita nak buat semua sekali tak mampu. Pasal kita asal dah terdapat daripada konvensional. Tapi kita boleh buat sikit-sikit. Silakan. Faham? Jangan mentir dengan konvensional. Buat perubahan. Soalan seterusnya. Hukum kerja bercampur laki-laki dengan perempuan. Tengok campur lagu mana. Dia kata kereta ada kat kereta dia campur. Kereta Mak Saleh, kereta Proton. Kereta Mak Saleh, kereta Proton. Campur gitu tak apa. Mana pasal walaupun nampak campur tapi di lain suku-suku. Yang tak boleh ni campur macam goreng pisang. Jadi dalam keadaan kita sekarang, kerja di pejabat ada lagi ada puan. Tidak ada yang mana bank, staff ni puan saja. Staff ni lelaki saja. Bila kita sudah ada percampuran yang begini, maka kita sebagai individu Muslim harus bertanggungjawab untuk menjaga peraturan sebaik mungkin. Nampak tak? Jadi kita tak jaga, maka kita salah. Sebab kadang-kadang ada benda yang kita boleh buat asing. Contohnya kita buat kenduri. Okey, kita tulis Muslimah. Muslimi. Maknanya Muslimi meja ni makan. Muslimah meja ni. Okey, senang waktu tu. Tapi kalau katakan mana kilang ke pejabat, susah sikit. Jadi bila susah, jadilah dia tempat awam yang biasanya berlaku percampuran, sama macam pasar, sama macam kedai makan. Jadi kita masing-masing individu, jagalah peraturan. Jangan sampai kita perempuan duduk dalam bilik boh. Tak keluar-keluar. Main benda ni. Yang boh pula lambat 5 minit panggil. Ani. Ani kami. Ani kami, kami kambing bek. Takut jadi gitu. Jadi kerja, jaga peraturan. Sebab kita ni ke mana last kali kita. Jangan tengok jawatan terakhir. Dia tanya bos saya sekarang ni. Counting bos last kali saya agak-agak boleh jadi benda. Jadi macam-macam lah. Last kali lah pada adat kita akan jadi jawatan benda. Tapi bagai-bagai. Yang satu jawatan ni jadi mayak lagi. Itu sama belaka. Dua lah kotak belaka. Gaji-gaji-gaji-gaji kampung pun. Salah baru rutin. Jadi last kali jawatan kita jenazah. Itu kita bimbang. Jadi bila last kali kita ni jenazah, maka upgrade lah ketakwaan kita dan cara kita hidup. Soalan seterusnya. Soalan yang lebih kurang. Sabah hari kami berusaha bertemu dengan orang yang tak tutup aurat, tak mampu nak tegur, apakah kami berdosa? Nabi kata man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadi. Kalau kita tengok benda yang salah pada syarak, ubah dengan tangan kalau kita ada kuasa. Contoh anak kita tak tutup aurat, boleh pakai dengan tangan, kelepuk bisuti atas belakang. Apa benda ni, seluar ni nampak punggung ni. Anak kita pun aduh sakit naik tomok. Tukar pakai kain batik. Tapi kalau anak jiran kita boleh guna tangan tak? Tak. Fa'il lam tastati', kamu tak mampu dengan tangan. Pasal apa? Anak jiran kamu. Fabilisan ni dengan mulut. Kita kata Allah, bapa kain awak begini, terkoyok situ, terkoyok sini. Macam orang ibang. Itu dengan mulut. Tak mampu dengan mulut. Kalau kita kata, dia serang kita. Dia maki hamung kita. Fabikolbi. Benci. Wazalika adalpun iman, kita marah dengan hati, iman yang terakhir. Lepas pada tu, laisa lahu minal iman. Tak ada lagi iman. Hal ni kita bimbang. Jadi sungguh, benda kecil je pakaian. Tapi dia boleh merosokkan. Minda kita, ceng. Lepas tu, baiklah kerja bank lah, kerja pejabat lah. Puang tu kita nak nasihat lah. Janganlah lawa sangat. Puang ni tak payah lawa sangat. Pasal dia perempuan. Perempuan artinya lawa. Perempuan dia lawa dah. Lawanya orang perempuan ni hebat ni, seksi dia, attractionnya dia ni. Dia pakai baju Melayu, kain pelekat, sokok tinggi. Orang gerang kau tengok. Betul tak? Dia pakai pakaian lelaki, orang puang. Dia pakai sokok, sokok je kekir tu lah. Dia pakai baju Melayu. Dia pakai kain pelekat. Orang tengok, faham tak? Orang gerang kau, pasal dia perempuan.
Nah, laki lain tengok orang laki dah. Semua tu imam pakai jubaya. Belum kat apa. Temutah orang tengok. Dah. Jadi perempuan ni mesti dah comel. Tak payah lebih-lebih. Nak power di rumah. Faham? Sebab tu kesiannya suami akhir zaman, dia nak tengok kecantikan isteri dia, dia kena pergi di pejabat. Nah, baru dia nampak comel kalau gitu bini aku. Dah buat apa? Di rumah pun pakai gitu. Dah, di rumah pakai kain batik. Gila. Tadi berat tu, ambil sepeh tadi. Dah. Eh? Nak pergi di bank nak masuk kerja ni. Tiga color. Biru, hijau, kuning. Faham tak? Ha. Di rumah ada pakai tiga color gitu? Ada hari minggu? Tak ada. Sisi ikan khisi, tiga kuning. Ini masalah. Jadi jangan lebih-lebih lah. Sebab awak sudah jadi seorang wanita. Kalau awak lebih-lebih, mana awak perempuan tidak yakin bahawa awak itu cantik. Dia tak yakin bahawa dia itu cantik. Faham tak? Kalau yakin dah cantik, tak payah lebih-lebih. Soalan macam orang beli kereta Porsche, beli Lamborghini, beli Aston Martin. Ada pula awak pergi kedai, bubur stiker bersud. Tak payah dah tak? Comel belakang dah. Daripada depan sampai belakang. Bumper, side mirror, gearbox, comel belakang. Wiper lah awak. Tapi awak beli kacir, awak pergi sangwi. Bubur kening sikit. Lampu bubur tu sikit. Dekat lepak minyak petrol, gambar kat kecing. Pasal apa? Dah cukup lah awak tu. Jadi perempuan ni Lamborghini. Perempuan ni Porsche. Perempuan ni Ferrari. Aston Martin. Dah. Dia masih rati dah. Tak payah letak stiker tayar apa. Baik. Bolehkah cium isteri atau suami di kalangan ramai bila sampai di pejabat? Ni baru soalan. Pegang nanang cukup ke memang. Di pejabat siapa nak tinyum bini dia? Baik. Tengok keadaan lah. Kalau kata dia gini, yang terbaik sekali, dia cium tangan di depan orang ramai. Faham? Ingat? Siapa di pejabat, bini kita pun nak kerja atau kita nak turun kereta, isteri kita cium tangan kita. Tu yang terbaik untuk khalayak ramai. Walaupun dimaafkan cium pipi, tapi kadang-kadang tak sedap tengok juga. Main depan orang ramai. Nak kawan itu tengok. Kawan itu mati bini. Dia panggil kuyalak boleh memecahkan hati saudaranya sendiri. Jadi tiup tangan tak jela sangat. Jadi kita ni kadang-kadang over sikit. Di rumah tak tiup pun. Tidur suku-suku. Depan orang ni nak action sikit. Jadi jangan lebih-lebih. Peluk-peluk pinggang depan orang ramai hukumnya haram. Ini telah dipatuakan di ulama-ulama mutaakhir ni. Dia kata, biar halal kan bini aku kan. Walaupun bini mu bukan kata akad nikah tu halal 100%, 90% saja. Ada 10% lagi kau syarat, tidak halal. Mu kena belajar dalam kitab-kitab hadis. Nampak? Soalan seterusnya. Melambatkan solat sampai masuk waktu lain. Kalau sengaja, pokoknya berdosa. Dosa kecil, dosa besar, dosa besar. Tak boleh jadi wali nikah. Nampak? Orang empat asal, mayat zuhur. Orang empat maghrib, bawa. Dia pun, Allah usalli, wartol asri. Sengaja, haram. Berdosa, besar. Tak boleh jadi wali, tak boleh jadi wakil rakyat, tak boleh jadi saksi, tak boleh jadi grantor. Grantor bank boleh lah. Nampak dah. Jangan, dikira tidak menunaikan solat. Tak sengaja tak apa. Kita terlupa semayang. Kita ingat semayang tau. Balik semalam aku 10 apa rumah. Nak rehat kejap. Kali nak semayang isya. Terlupa. Esok pukul 8 pagi. Semalam tak semayang isya. Tak berdosa. Bolehkah lewat solat kerana nak meeting? Tapi bolehkah pergi ke Cindan Berah? Bolehkah dilewatkan solat kerana meeting? Tetapi boleh pergi ke Cindan Berah. Ada tinggal ni. Jawabnya kalau kita nak Berah nak kecil, kita pergi selalu. Tengah meeting pun. Tapi semayang tak pergi lagi. Semayang ni ada 5 waktu.
Yang pertama waktu fadilah. Bila waktu yang pertama? Lepas pada azan, kita sembahyang seluruh ramai-ramai. Terbaik. Yang kedua dia panggil waktu ikhtiar, lepas pada itu. Yang ketiga dia panggil waktu harus, tengah-tengah waktu. Kalau tak zuhur.